setelah meninjau persiapan pengamanan VVIP dari seluruh jajaran TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa memantau secara langsung jalannya prosesi kirab pengantin putra Presiden RI yang dilaksanakan dari Loji Gandrung hingga Pura Mangkunegaran. Sudah diatur ya? Bro. Ya. Dan sudah kami siapkan Bapak di gapura. Oke, bagus. Akan miring 2 ya. Dari Balong Timur. Jenderal TNI Andika Perkasa juga menyempatkan untuk bertemu dengan masyarakat yang juga ingin menyaksikan langsung prosesi kirab. Peninjauan ini dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran acara dan masyarakat yang turut hadir. Pengamanan kan sudah berjalan sejak kita gelar sejak hari Senin kemarin. Jadi sekarang kirab ini kan bagian yang menurut saya perlu dapat perhatian lebih besar lah. Jadi di awal terus, di setiap kali terlewati di gerakan ini. Bapak yang dari Nomotong menuju Kemayoran Negara. Oke, rutenya berarti bukan dari rute kirab ya? Menuju yang betul-betul di arah Nomotong. Setelah melakukan pemantauan langsung prosesi kirab dan memastikan pengamanan berjalan sesuai rencana, Jenderal TNI Andika Perkasa kemudian turut hadir sebagai undangan dalam resepsi pernikahan Kaisang dan Erina.